Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Malisones, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas setelah libur panjang yang pastinya sudah Anda nikmati di momen Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah momen Anda kembali lagi bekerja, kembali lagi kejar klien, kejar target, dan mungkin melakukan presentasi-presentasi gitu ya untuk mengambil hati calon-calon klien. Dan yang pasti, kalau Anda mungkin kemarin sempat rehat selama satu mingguan, kayaknya butuh sesuatu insight yang bisa membuat Anda semangat lagi untuk melakukan presentasi, mungkin pagi hari ini adalah rezekinya Anda, karena dalam Smart Business Talk pagi hari ini, kita akan membahas tentang Impactful Business Presentation part yang kedua. Di dua minggu lalu, kita membahas tentang purpose. Ternyata penting sekali untuk kita bisa memahami dulu apa sih tujuan kita melakukan presentasi, apakah memang ingin mendapatkan engagement, ataupun mendapatkan order, ataupun yang lain. Dan hari ini kita akan perdalam lagi di sesi yang kedua, seperti biasa bersama Audrey Juana pagi hari ini, dan kita juga sudah bersama-sama dengan Mr. James Gui. Selamat pagi, Pak James. Selamat pagi, Audrey. Selamat pagi, Smart Listeners. Senang sekali kita ketemu lagi setelah liburan panjang ya, Audrey, ya. Betul. Pak James, by the way, di Jakarta aja atau keluar kota liburan kemarin? Saya di Jakarta aja, spend time di rumah. Dan Sabtu minggu terakhir saya dan beberapa teman kumpul di villanya teman di Bogor. Minggu terakhir. Yes, quality time bersama orang-orang yang disayang ya, minggu-minggu ini. Tapi yang pasti, ini menjadi momen yang seru setelah quality time bersama keluarga, ataupun mungkin teman-teman, atau mungkin partner ya. Small listeners juga butuh nih energi untuk kembali melakukan aktivitas. Karena hari ini sudah banyak yang mulai bekerja gitu ya, Pak James ya, di tanggal 16 April ini, begitu juga Anda. Semangat pagi hari ini, mungkin Jakarta sudah mulai crowded gitu ya, jadi harap bersabar. Kalau kemarin yang di Jakarta, nyantai banget kita ya. Jalanan kosong, terus juga cuaca cerah sekali, tidak terlalu banyak polusi. Mungkin sekarang sudah mulai padat lagi. Dan pastinya, kita akan kembali melanjutkan Impactful Business Presentation part yang kedua. Yes. Mungkin kita rangkumkan sedikit, Pak James, terkait dengan dua minggu lalu kita ketemuan juga bahas tentang purpose. Nah, bagaimana purpose ini bisa berdampak pada hasil yang kita inginkan dalam presentasi. Mungkin boleh di-highlight sedikit sebelum kita masuk ke lebih lanjut ke topik yang berikutnya. Thank you, Audrey. Ya, Smart Listeners, dua minggu yang lalu kita bahas topik ini, ya terutama tentang presentation ya. Apakah kita mau presentasi di depan anak buah kita mau presentasi di depan atasan kita mau presentasi di depan klien kita, ya, customer kita, pokoknya presentasi ya. Presentasi itu bisa di depan 3 orang, bisa di depan 13 orang, 30 orang, bahkan 300 orang ya. Tapi presentasi biasanya small group ya. Nah, sebelum kita presentasi ya, kita harus pikir seperti Audrey bilang, kita harus pikirkan tujuannya, oke? Okay? Nah, yang dimaksud tujuan bukan apa yang mau saya sampaikan, bukan. Ya, yang dimaksud tujuan adalah setelah saya menyampaikannya, apa hasil yang saya harapkan? Hasil itu dalam bentuk bagaimana saya mau audience respon, ya? Misalnya setelah saya presentasi, saya mau atasan saya ACC, approve ya, proposal saya. Setelah saya presentasi, saya mau klien saya bilang, bagus sekali, kami belum bisa buat keputusan, ya. Tapi kami akan sampaikan ke atasan kami supaya nanti kalau dalam waktu satu minggu, dua minggu ke depan, kami atur supaya Pak James bisa kembali presentasi kepada atasan kami. Itu hasil yang saya harapkan. Walaupun belum semata-mata bilang, yes, kami deal, tapi sudah ada yes-nya kan. Yes, we will meet again, gitu kan, ya. Atau sama bawahan, ya, responsnya adalah, Pak, mulai dari sekarang, ya, sampai bulan Juli, kami akan dua kali effort supaya hasilnya sesuai, kembali on track, whatever, betul kan, ya. Jadi harus ada respons yang positif yang kita harapkan, ya, itu. Nah, kalau agar supaya itu bisa tercapai,
agar supaya atasan bisa mengatakan ya, agar supaya customer bisa lalala. Apa yang harus kita presentasikan dan bagaimana kita mempresentasikan sehingga orang berkata ya. Oke. Dan Audrey, kemarin kita bahas juga, orang hanya akan berkata ya jika ada manfaat buat dia, kan? Betul. Jika kalau dia katakan ya, dia yang beruntung. Kalau dia tidak katakan ya, yang rugi juga dia. Ya. Nah, jadi kalau kita mau orang katakan ya, kita harus jelaskan dalam presentation kita, dalam konten kita, bukan apa produk kita, bukan fitur dan benefitnya, tapi bagaimana fitur dan benefit ini bisa membantu dia. Dan jika karena fitur dan benefit ini bisa membantu dia, karena kelebihan dari apa yang kita sampaikan bisa membantu dia, kalau dia nggak pakai punya kita, yang rugi kan dia, gitu. Ya. Ya. Dan semua data-data itu mengarah ke sana. Demikian juga kalau kita mau jelaskan satu ide kepada atasan kita dengan harapan atasan dapat restu dari atasan. Kita harus jelaskan bagaimana ide ini jika atasan katakan ya, satu bermanfaat buat perusahaan, kedua bermanfaat buat atasan sendiri, kan? Ya. Nah, kalau sudah jelas-jelas bermanfaat buat perusahaan dan jelas-jelas bermanfaat buat dia, jika dia katakan ya kan nggak masuk akal, gitu. Ya, so it is. Jadi itu yang harus difokuskan, bukan hanya fokuskan apa yang harus saya sampaikan, tetapi apa yang harus saya sampaikan supaya atasan itu katakan ya. Dengan demikian kita juga harus pikirkan apa kendalanya, apa keraguannya, apa kekhawatirannya, supaya dalam presentation itu semua itu sudah terjawab. Oke. Nah, itu purpose-nya, Audrey. Okay. Itulah ya seninya presentasi gitu, yes. Soal stres. Nanti kita juga akan bahas kemarin. Kalau Audrey ingat, 2 minggu lalu Pak James juga menjanjikan gitu ya. Ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk membuat presentasi kita ini dari awal sampai dengan akhir bisa sukses dan purpose-nya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Apa aja nanti kita breakdown Pak James ya. Setelah yang satu ini, Smiley Series juga mungkin yang pernah punya pengalaman kesulitan untuk menyampaikan presentasi gitu ya. Kayaknya saya udah ngobrol panjang lebar nih Audrey, Pak James, tapi kok kayaknya audiensnya nggak ngerti gitu ya, atau atasan saya kok kayaknya nggak paham sama apa yang saya sampaikan. Silakan, boleh juga cerita pagi hari ini di 0812 11 12 959, atau di channel YouTube kami. Kami sedang mengudara pagi hari ini, sudah ada beberapa yang absen. Selamat pagi, bisa nanti kirimkan lagi yang lain yang belum berpartisipasi, nanti kita akan sapa dan bacakan setelah jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Okay. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Update info terbaru melalui media sosial Smart FM. Instagram @smartfm959. Kita juga di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Instagram dan Twitter gitu ya, yang punya fitur mute. Twitter dan Facebook @radiosmartfm serta YouTube channel Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer. Bukan pula yang terkuat atau tercepat. Dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021-633-7783. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia
Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Oke, pagi hari ini Solisone senang sekali rasanya Anda masih punya kesempatan ya untuk bergabung bersama kami. Sudah ramai juga yang menyapa, mungkin Audrey baca dulu ya, Pak James ya. Ada dari Bobby Thomas Gazela. Selamat pagi, Mr. James dan Sis Audrey. Selamat pagi, Pak Bobby. Selamat pagi, Pak Bobby. Terus juga ada Pak Kukuh Kusdrilo. Selasa penuh pesona after Idul Fitri langsung aksi. Tancap gas katanya ya. Mohon maaf lahir batin Pak James, Audrey, serta semua Smart Listeners. Katanya seperti itu. Ada salam lagi dari Pak Sasongko di Pasar Baru. Selamat pagi Pak James. Smart Listeners juga absen dan nyimak. Minal Aidin Walfa Izin. Dan juga ada absen pagi dari Pontianak dari Pak Alex Andaro. Cuacanya cerah di Pontianak. Wow, ini adalah cuaca yang tepat gitu ya untuk melakukan aktivitas pagi hari ini. Dan ya pasti kita masih menyambung topik impactful business presentation gitu ya. Karena rasanya kalau ngomongin tentang presentasi, semua sektor, semua lini itu butuh sekali skill yang satu ini. Bahkan kayaknya kita as a personal juga harus punya skill presentasi yang baik dan benar. Seperti itu, Pak Jens. Nah, tadi dua minggu lalu kita sudah membahas deep down gitu tentang purpose sendiri. Terus apalagi nih Pak James yang harus kita lakukan dalam berpresentasi gitu ya, sehingga purpose ataupun mungkin hal dampak yang kita inginkan after presentasi itu bisa tercapai. Apa? Silakan Pak James. Yes. ini sifat manusia ya Audrey ya. Yes. Kita cenderung lebih suka, kita cenderung lebih percaya ya omongan orang-orang yang kita suka maupun kita trust, betul kan ya? Yes. So kita akan lebih gampang katakan ya terhadap orang-orang yang kita suka, orang-orang yang kita trust, orang-orang yang kita respect. Oke? Jadi agar supaya kita mau audience kita katakan ya, first is not the content kan ya. It's not the apa yang mau disampaikan, bukan pesannya, tapi lebih penting pembawa pesannya kan ya. Not the message, tapi the messenger-nya kan. Yes. Right? Nah, sering yang terjadi, ada gagasan yang bagus, disampaikan oleh A, tidak diterima, tapi begitu B menyampaikan pesan yang sama, malah diterima. Oke, okay? Sama antara kakak adik juga kadang-kadang ada orang tua lebih sayang si A dan daripada si B. Betul? Lebih sayang si adik misalnya daripada si kakak. Jadi kalau mau minta uang jajan, pasti yang adik yang maju tuh. Ya. Karena kalau kakak maju, nggak dapat uang jajan. Betul kan? Even antara siblings pun mereka tahu, ya kan papa lebih sayang kamu, kamu yang ngomong dah, gitu kan? Kalau koko yang ngomong pasti nggak dapat tuh. Nah, jadi ada sosok bukan cuma pesannya, bukan cuma purpose-nya, tapi siapa yang membawa pesan kan? Ya. Nah, syukur-syukur kita disukailah audiens, kita disukai atasan, kita disukai bawahan, kita di respect, kita di trust. Kalau enggak,
Kalau nggak suka, nggak trust, nggak respect, itu 50% belum buka mulut udah gagal tuh. Right? Nah, jadi itu yang penting yang saya mau sampaikan, Audrey, adalah sebelum kita sibuk-sibuk prepare kontennya, kita review nih, di mata audiens saya, dia suka saya nggak ya? Di mata audiens saya ada credibility nggak sih? Okay? Kalau nggak ada, hanya dua pilihan. Satu, mendingan jangan ngomong, kasih orang lain yang ngomong. Ya, konten sih dari kita, tapi jubir dia, gitu ya. Sehingga chance of success lebih tinggi. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, it has to be me. Jadi saya harus pikirkan strategi bagaimana caranya sebelum presentasi saya sudah ada selling-nya kan. Ya. Maka kita nonton bioskop. Kita nggak tahu filmnya tentang apa kan. Dulu lah, zaman dulu belum ada internet preview dan sebagainya, review dan sebagainya. Kita nggak tahu film ini tentang apa. Maka dikasih ekstra dulu kan. Dikasih preview dulu. Wah, bagus ya. Lucu ya. Seru ya. Nonton yuk. Nah, kita tunggu 2 minggu ke depan. Dia tayang baru kita nonton. Kenapa? Kita sudah ada kesan positif. Sudah menjual kan ya. Review itu sudah menjual. Nah, jadi you have to sell yourself before you sell the message. I give one example ya, smart listeners ya. Ini cerita nyata nih. 20 tahun yang lalu saya bawa seminar, Audrey, ya, 4 pembicara, saya, Pak Adi Gunawan, Dr. Lula Kamal, dan satu lagi narasumber dari Australia, ya, namanya Paul Dunn, okay, Paul Dunn, ya, audiensnya di Mega 2, 5.000 orang, okay, 5.000 orang, well, they knew me, they knew Pak Adi Gunawan, they knew Dr. Lula Kamal, okay. So kita masing-masing maju ke presentasi, ya disambut dengan baik lah, ya. Nah, pembicara terakhir Paul Dunn, oke? Okay? Saya lagi lihat nih, ini Paul Dunn orang nggak pernah kenal dia, dia juga nggak pernah seminar gede-gedean di Jakarta, dan saya harus jadi penerjemah lagi, dia nggak bisa pakai bahasa Indonesia, Audrey, oke? Okay? I was curious bagaimana dia akan win over the crowd of 5,000 kan ya? Dan itu sudah sore loh, dia pembicara terakhir tuh, orang udah mau pulang nih, oke? Okay? Paul Dunn begitu MC panggil dia maju ke panggung, dia datang ke ruangan itu dengan 5 atau 6 asisten. Asisten itu panitia lah, dia minta panitia ya, oke? Okay? Masing-masing bawa satu kantong kresek hitam, that trash bag ya, kantong kresek hitam yang gede. Dan di dalamnya, masing-masing kantong kresek hitam, Audrey, sudah ada yang soft toys itu loh. Ya, gantungan kunci, soft toys, tempelan kulkas, yang souvenir dari Australia lah. Kangaroo lah, koala lah, ya, dan lucu-lucu gitu kan. Okay, ya. Keychain tentang Australia dan sebagainya. Nah, asisten itu ambil dari kantong hitam itu, lempar ke audience. He just threw it to the audience. Audience sudah rebutan nih, rebutan ya. Nah, terus di sana ada lagi. Well, everybody was rushing for the soft toys and all that. Dan Paul Dunn bilang, over there, over there, over there. He doesn't have. Lempar ke sana. Over there, the people at the corner. Ya, jadi dia atur sehingga bisa mungkin semua orang kebagian lah. Ya, setiap sudut kebagian. Okay. Wah, everybody so excited. Baru dia maju ke panggung. Halo Indonesia, 5.000 orang. Halo Paul, have you got the soft toys? Yes, everybody so happy, they like him so much. Okay. Padahal orang nggak pernah dengar siapa dia juga nggak pernah kontak. Tapi you see, in one moment, he won over 5,000 people. Yeah. Dan everybody, are you ready to listen to me? Yes. Are you tired? No. Brilliant kan? Yeah. Brilliant kan? Nah, okelah kita nggak usah bawa soft toys lah ya. Baginya coklat gitu kan ya. Supaya orang happy dulu. This guy is different gitu loh. Ya. Jangan mulai dengan selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, oke. Okay? Audience bunuh diri langsung. Berarti itu bisa kita katakan sebuah ice breaking gitu ya. Ini kan karena kalau dalam presentasi juga banyak ya Pak James yang melakukan ice breaking ini. Tapi timing-timingnya yang kadang kita nggak tahu. Ada yang di depan, ada yang di tengah, bahkan ada yang di akhir gitu. Nah, ini untuk memahami crowd, audience bisa menerima ice breaking kita itu gimana? Kayak tadi Paul kan karena memang dia mungkin belum dikenal, jadi dia lakukan di depan gitu. Yeah.
Gimana, Pak? Ice breaking itu ada dua fungsi, Audrey. Ice breaking itu adalah justru mencairkan suasana buat si audience. Okay, mencairkan suasana buat si audience, ya. But it doesn't do much for the audience to like and respect the speaker. Okay. Jadi itu hanya mencairkan suasana saja. Ya, jadi harus ada upaya-upaya tertentu untuk supaya audience like and respect. Jangan sampai melalui ice breaking malah lebih garing, malah kita lebih susah. Okay? Atau melalui ice breaking kita yang akibatnya jadi terlalu konyol sehingga like sih like tapi respect nggak ada. Right, so tergantung audiensnya nih, ya. Kalau audiensnya anak kecil, ya, ice breaking itu ya fun dan sebagainya. Tapi kalau audiens kita atasan, kan kita nggak bisa ice breaking. They already know each other gitu kan, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya dia bisa senyum sedikit atau dia bisa, wah, boleh ini orang ini keren ini, ya. Respect dalam hal apa? Bisa jadi belum dari prestasi, belum dari track record. Tapi respect dalam hal, wow, he has done his homework for this presentation, gitu loh, ya, wow, dia beda loh dengan presentasi-presentasi yang lain, ya. Jadi wow-nya ada. Oke, ice breaking itu mencairkan suasana, tapi kita harus sell ourselves kan, ya, yes. Mungkin kita akan break dulu, tapi aku penasaran dengan hal ini, Pak James, terkait dengan selling ourselves kan, karena mungkin banyak momen di mana teman-teman yang melakukan presentasi ini belum ketemu dengan audience gitu ya. Yeah. Cuman harus bisa meyakinkan gitu, menjual dirinya gitu ya, sehingga bisa didengar lebih besar gitu oleh para audience. Nah ini gimana caranya? Apakah kita harus menemukan unique point gitu ya yang bisa kita sampaikan ke audience atau dengan gesture atau dengan apa? Nanti mungkin Pak James boleh kasih saran. Yeah. Karena ini satu kunci juga gitu ya di awal supaya orang tuh beneran bisa yakin dan membuka diri gitu untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya dan juga small listeners yang sudah kembali menyapa. Setelah ini kita akan sapa Anda dan juga ingin sharing, ingin bertanya terkait dengan impactful business presentation. Masih kami tunggu, silakan di 0812 11 12 959 atau di live YouTube kami di Radio Smart FM. Kami kembali setelah jeda berikut. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri. Yuk kita saling self correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Simak talk show inspiratif di setiap Kamis dan Jumat mulai dari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dimulai dengan Smart Emotion di tiap Kamis. Bahwa kita menggunakan itu, dan jas hujan emosi ini adalah jas hujan yang akan melindungi Anda dari berbagai situasi kondisi yang bikin emosian. Dan Smart Happiness di Jumat pagi. Inti dari semuanya itu kan adalah bagaimana kita bisa menghayati kehidupan ini gitu. Hidup yang berada dalam kendali kita. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran.
berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Halo Sobes, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Terlebih untuk Anda yang mungkin baru bergabung di YouTube ya, ada Ibu Yesi Ling, nyimak katanya dari Freddy Julius Rompas. Salam kenal dari Jayapura, Papua. Wah, jauh sekali. Selamat pagi Jayapura, Papua. Dan juga mungkin kota-kota lain yang sedang menyimak kami. Selamat pagi, kembali kami mengudara menemani Anda bersama dengan Pak James pastinya. Bicara tentang Impactful Business Presentation part yang kedua. Tadi di sesi yang kedua ada poin yang menarik gitu ya. Pak James katakan bahwa memang sebuah presentasi itu tidak menampik gitu ya. Bahwa messenger-nya yang penting gitu ya untuk bisa meyakinkan dulu sebelum audiens menerima pesannya seperti itu. Tapi kadang Pak James, ini challenge untuk kita yang mungkin belum pernah bertemu audiensnya ataupun belum pernah belum pernah ketemu kliennya, atau ini adalah presentasi pertama saya di depan atasan gitu, untuk kita bisa sell ourselves gitu ya di awal sehingga mereka bisa mendengar gitu. Jangan underestimate dulu deh di awal. Nah, itu apa poin yang mungkin harus kita lakukan untuk first timer? Silakan Pak James. Oke, lebih gampang buat orang suka kita daripada buat orang respect dan trust kita, betul kan? Ya, karena respect dan trust perlu kenal lebih dalam ya Audrey ya. Kalau sekedar like sih lebih gampang kan ya. Seperti contoh tadi itu si Paul Dunn, audience belum respect and trust dia sih, tapi audience sudah jelas-jelas suka dia, like ya. Nah, dan kita sudah lihat banyak sekali pembicara-pembicara yang buka dengan bahasa lokal. Misalnya kita sudah sering nonton video yang sempat viral Pak Presiden Barack Obama waktu dia pidato di depan mahasiswa UI. Dia buka dengan, dia nggak sapa mereka, dia buka dengan lihat ke audiens dan dia bilang, pulang kampung nih ya. Barack Obama, dia nggak bilang good morning everybody, I'm so good to see, I'm so happy to see. Dia buka, dia diam aja, santai aja, dia lihat audience, we are waiting for with anticipation, dan dia bilang, pulang kampung nih ya. Dan dia baca teks ya, dia baca teks, Indonesia adalah bagian dari diri saya. The crowd went crazy, betul kan? The crowd went crazy. Itu like sesederhana itu. Dan kita udah lihat banyak sekali artis-artis, penyanyi luar negeri kalau datang ke Indonesia, they will learn, right? Like Michael learns to rock, I think, ya. Yeah. Dia lihat dengan kertas, dia lihat di tulisan tangannya, apa kabar Indonesia, struggling with three words of Indonesia, and yet the audience go crazy, betul kan ya? And in the middle of the song, Coldplay sang Indonesian song kan? Ya, yeah. Ya. Yeah. Nah, itu semua relevansi lokalnya kan? Jadi kita gila ya, suka ya. Jadi itu tadi Audrey bilang belum kenal audience, harus kenal. Sesederhana apa kabar Indonesia aja bisa kok. Indonesia adalah bagian dari diri saya itu ya. Jadi pakai kata lokal lah, atau pakai contoh lokal atau peristiwa lokal yang barusan terjadi kemarin gitu ya. Ya, yeah, something like that. Okay. It will really help. Oke. Okay. Ya, itu dengan begitu orang suka kita. Nah, nanti trust-nya kita bahas lagi nanti, trust-nya. Okay. Ini menarik ya kalau kita ngomongin tentang trust seperti itu. Tapi mungkin aku ke pertanyaan yang sudah masuk nih ya dari WA kita, dari Pak Teddy Suryatmaja di Jakarta. Selamat pagi.
Pak James, apakah presentasi ini juga ditentukan oleh karakternya orang tersebut gitu ya? Karena memang ada orang dengan cara komunikasinya yang sudah saklek gitu ya, sehingga susah nih untuk mengubah gaya presentasinya. Gimana nih Pak James? Yes, sangat-sangat ya. Setiap orang gaya presentasinya sangat sesuai dengan personality-nya. Okay. Nah, oleh karena kita udah tahu kelebihan dan kekurangannya, ya, kita harus unggulkan, manfaatkan kekuatan kita ya, dan mengurangi kelemahannya. Okay. Nah, orang-orang, jangan teman smart listener, jangan salah persepsi ya. Orang-orang yang ngomongnya lancar, itu presentasinya bagus loh. Belum tentu loh. Belum tentu loh. Okay. Orang-orang yang presentasinya lancar, bisa jadi dia ngomongnya lancar, tapi saking lancarnya, dia overconfident. Dia tidak punya persiapan yang matang. Abisalah. Akibatnya persiapannya nggak matang. Itu satu. Ya. Kedua, karena dia saking lancar ngomongnya, itu Audrey kita pernah dengar ya, orang yang ngomongnya lancar banget, tapi omongannya lari kemana-mana, betul? Nggak teratur loh. Lari kemana-mana, penyimpangannya kemana-mana, digressnya, kasih contoh-contoh yang relevan, tidak relevan, sehingga setelah dia ngomong 15 menit, 20 menit, sudah selesai. Kita tanya satu dengan lain, tadi intinya apa ya? Betul kan? Ya, terlalu banyak. Ya. Itu terlalu bawel. Ya. Sehingga nggak structured tuh kan. Nggak ngomongnya lancar, belum tentu bagus loh. Ngomongnya lancar, overconfident, nggak ada presentation, nggak preparation, kacau juga. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang ngomongnya tidak lancar, tidak confident, dia cenderung ngomong satu, secukupnya, nggak bakalan bawel. Kedua, persiapannya pasti matang. Oke? Okay? Terlalu matang. Ya, sehingga nggak ada spontannya. Nah, untuk orang-orang seperti itu, ya untuk orang-orang seperti itu, nggak usah ubah kontennya, karena saya yakin kontennya udah bagus. Tingkatkan energinya. Tingkatkan energinya. Oke? Okay? Excitement-nya yang ditingkatkan, gesture-nya yang ditingkatkan, ekspresi wajahnya yang ditingkatkan, ya. Nah, itu semua bisa. Itu semua bisa. Saya sudah bawa training presentation untuk eksekutif, ya. Ada yang bawel banget sampai saya harus arahkan, "Oh, oke, stop." Inti dari ini apa sih, Pak? "Oh, enggak sih, saya kepikir aja." "Enggak boleh." Oke, okay, ya. Nah, ada pula, "Bagus, Bu. Ini kontennya bagus. Coba wajahnya senyum dikit, boleh nggak Bu? Senyum dikit, ya, santai dikit, gesture." Ah, satu ibu ngomong ini, tangannya keluar. Nah gitu. Dan kita harus ajar mereka bagaimana caranya di setiap kalimat yang mereka sampaikan, pilih satu kata sebagai penekanan. Oke. Nah, itu kunci untuk orang gesture, ekspresi, emphasis. Kalau nggak ada emphasis, nggak akan ada gesture dan ekspresi. Ya. Emphasis, ya. Oke, okay. Itu tadi ngomongin tentang gesture lebih ke teknik gitu ya Pak James. Ini juga ada pertanyaan terkait teknik banget nih ya, dari Pak Bobby Thomas Gazela. Pak James, mengenai impactful presentation business, ataupun mungkin dalam pekerjaan gitu ya, dalam teknik bicara kan pasti perlu penjiwaan, terus juga pemilihan kata-kata. Yes. Penekanan. Nah, untuk penekanan nih, kayak tadi Pak James katakan gitu ya. Ya. Yeah. Ada satu kata yang harus ditekankan, yang mungkin ini akan menjadi jembatan kita untuk ke purpose kita. Nah, untuk okay. Memilah-milah penekanan yang tepat gitu. Kadang kan kita juga suka apa ya miss out gitu dengan kata-kata yang kita sampaikan. Seperti apa Pak James? Oke, okay. Kita pilih satu kata ya. Hal berikut sangat penting. Yeah. Silakan simak, oke okay, ya kata kalimat ini, oke. Okay. Hal berikut ini, oke okay. Atau saya akan sampaikan tiga hal yang penting untuk capai target. Saya akan sampaikan tiga hal yang penting untuk capai. Coba, kalau tidak ada penekanan, lihat ekspresi saya. Saya akan sampaikan tiga hal yang penting buat pencapaian target. Flat kan ya? Nah, sekarang kita pilih salah satu kata aja deh. Terserah. Oke? Okay? Katakan tiga. Saya akan sampaikan tiga hal penting untuk kita capai target. Nah, begitu saya pilih tiga, ada penekanan di tiganya kan? Dan otomatis ada gesture, coba lihat ya. Saya akan sampaikan
tiga. Tuh, lihat tuh. Otomatis kan? Tiga hal yang penting. Saya akan sampaikan tiga hal yang penting. Begitu ada penekanan, otomatis loh, terjadi slowing down. Waktu saya ngomong tiga, saya akan slow down. Waktu saya ngomong tiga, ada sedikit penekanan. Waktu saya ngomong tiga, karena ada penekanan, ada gerakan kepala yang agak berbeda sedikit. Karena ada tekanan, tangan saya bisa keluar. Okay? Saya akan sampaikan tiga. Okay? Atau saya akan sampaikan tiga, bisa senyum. Okay, ya? Nah, kalau saya bilang pilih penekanannya di pentingnya, saya akan sampaikan tiga hal yang penting. Tuh, penting beda. Saya akan sampaikan tiga hal yang penting. Saya akan sampaikan tiga hal yang penting. Penting begitu bisa jadi begitu. See? Atau kalau saya akan sampaikan tiga hal yang penting buat kita sukses. Saya akan sampaikan tiga hal yang penting buat kita sukses. See? Sukses senyum dong. Okay. See? So all you need to do is choose one word in every sentence. And automatically gesture-nya keluar, ekspresi wajahnya keluar, energinya keluar. Tapi kalau nggak ada penekanan, kayak baca berita sih. Ya. Lihat aja. Betul kan? Ya. Pesan ya, jadinya iya. Tidak ada variasi. Sehingga yes. Ya jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Setuju. Nggak ada variasi. Jadi karena tidak ada variasi, maka monoton, betul? Jadi banyak bagaimana caranya supaya tidak monoton. Berikan variasi lah. Bagaimana variasinya dengan pilih penekanan kata-kata. That's it. Oh, secara simpelnya ya, nanti mungkin ada teknik yang lebih dalam lagi, nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi di sesi terakhir. Jadi, small listeners, jangan kemana-mana. Saya happy gitu, Pak James. Ya. Kalau kurang, nanti ada juga info tambahan, mungkin kelas yang bisa Anda ikuti. Jadi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali untuk satu sesi terakhir dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Hai small listeners, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com. Halo, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. YouTube channel Radio Smart FM. Kita analisa dulu target market kita, ya. Karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy, ya. Target market kita. Facebook Smart FM dan Jux Music. Smart FM, your truly business partner. Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart NLP, pindah jam siang. Ingat loh, zona nyaman itu belum tentu bikin kita happy loh. Nyaman itu tidak harus sama dengan happy. Nyaman itu kan cara kita melakukannya gitu loh. Smart NLP bersama Master Trainer NLP Hindranata Nikolai. Tentunya bisa Anda simak setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau 8 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network. Hai small listeners, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com. Halo, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. YouTube channel Radio Smart FM. Kita analisa dulu target market kita, ya. Karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy, ya. Target market kita. Facebook Smart FM dan Jux Music. Smart FM, your truly business partner. Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Oke, kita masuk ke sesi yang terakhir gitu Pak James ya. Mungkin masih banyak part-part yang belum sempat terbahas terkait dengan impactful business
presentation. Yes. Tapi infonya Pak James ada kelas khusus ya yang akan membahas hal ini, di mana mungkin small listeners yang ingin memperdalam lagi skill presentasinya bisa mengikuti kelas yang satu ini. Mungkin boleh diinformasikan dulu Pak James sebelum kita lanjut. Yes, programnya namanya Impactful Business Presentations, Audrey. Impactful Business Presentation ya, smart listeners. Program ini sudah saya jalankan lebih dari 25 tahun. Ya. Modulnya setiap angkatan saya improve terus, ya, dan hasilnya bagus banget. Kenapa? Karena kita ajarkan tips yang sederhana banget, tapi sangat efektif, dan banyak prakteknya. Ya, bisa praktek di depan kelompok kecil, bisa praktek di depan lebih banyak orang lagi, ya. Sehingga setelah 2 hari workshop ini, orang peserta sudah tahu tekniknya, sudah latih tekniknya, akibatnya jadi jauh lebih confident, dan presentasi mereka jauh lebih ekspresif, jauh lebih meyakinkan, dan paling penting, mereka jauh lebih enjoy presentasinya. Ya, jadi smart listeners yang Anda rasa dari dulu udah pengen sekali improve your technique presentation, public speaking, silakan ikut workshop ini ya. Saya sengaja buat hanya 2 hari saja, full day di Jakarta, 2 hari ya. Untuk informasi, smart listeners boleh DM ke Instagram saya. Instagram saya adalah James Gui, ya, DM ke saya aja, tinggalkan nomor WA, saya akan kirim informasi. Atau Anda bisa langsung WA ke rekan saya, Ibu Happy, di 0813-1417-6735. Sekali lagi, 0813-1417-6735. Ya, workshop 2 hari ini akan diadakan tanggal 23 dan 24 April ini. Berarti minggu depan. Ya. Dan kita sudah ada banyak yang sudah daftar. Dan banyak sekali juga daftar dari luar kota. Ya, jadi kalau Anda dari luar kota, datang deh investasi 2 hari. Karena program-program seperti ini cenderung tidak ada di luar kota. Okay, ya? So, come to Jakarta 2 days. You will learn for the rest of your life. Worth it banget. Okay? Okay, thank you Audrey. Silakan, yuk kita lanjut. Thank you Pak James informasinya. Small listeners, jangan lupa ya untuk ikutan kelas Pak James yang terbaru ini. Okay. Kita lanjut lagi Pak James, ada pertanyaan ini dari pendengar setia kita, dari Pak Edward Huang dari Medan. Yes. Gimana Pak James caranya yang efektif untuk menyampaikan presentasi bisnis dengan audiens yang berbeda dengan selling with empathy? Nah, ini juga menarik nih. Silakan Pak James. Oke, okay, nah berarti udah jelas-jelas ya audiens, Edward udah ngerti selling with empathy ya. Selling with empathy itu adalah kita kenal sifat-sifat audiens, oke? Okay? Now, kalau audiensnya di depan kita adalah klien kita yang terdiri dari 5-6 orang, kita bisalah kurang lebih analisa sifatnya ya. Tapi kalau audiensnya ya 50 orang sampai 100 orang, impossible lah kita kenal sifat mereka, dan rada sulit juga kita menyesuaikan konten kita dan gaya kita sesuai dengan audiens kita. Ya, terlalu complicated. Okay, jadi be yourself ya. Tetapi open ya, supaya orang suka sama kita ya. Dan sepanjang jalan, sepanjang presentasi ya, ingat satu kata yang kita sudah sempat bahas ya Audrey ya, relevansi. Selama apa yang kita sampaikan ke audience relevan buat dia, relevan dalam arti bermanfaat juga ya, bagus ya, ini dia kok tahu ya masalah saya seperti ini ya, persis loh kehendak keadaan seperti ini. Nah, selama relevan, orang akan pay attention. Okay? Kalau sudah tidak relevan, pikirannya udah lari kemana-mana, dia mulai texting handphonenya, kalau terlalu lama dia pergi ke toilet karena udah gak betah di tempat duduknya, karena gak relevan. Okay? Banyak pembicara, energinya tinggi, teriak-teriak, tapi gak relevan. Akibatnya malah jadi antipati, betul kan ya? Ini ngapain sih teriak-teriak? Ya. Tapi ada orang ngomongnya pelan-pelan, kayak kita ke vihara. Lihat biksu. Ya, biksu duduk di lantai, senior. Dia nggak teriak-teriak loh. Dia ngomongnya bisik-bisik aja, kita konsentrasi. Dengerin, setiap kata yang keluar dari mulutnya wisdom banget gitu ya. Dia nggak teriak-teriak loh. Bisik aja. Ya. Kita nggak mau beranjak dari tempat duduk kita. Ya. So, relevansi. Okay? So, yang buat orang akan stay, mencengkram, ya,
adalah relevansi, usefulness-nya buat mereka. Oke, sehingga kalau dia nggak dengar, dia rugi gitu. Ya, itu relevannya. Jadi kalau kita mau bicara tentang kenal audience, saya rasa lebih penting mengenali audience dari segi kebutuhan mereka daripada sifat mereka. Oke. Yes. Ini dia ya, ini yang poin yang harus kita highlight gitu small listeners ya, terkait dengan impactful business presentation. Oke, mungkin kita sudah apa ya, ngobrol cukup banyak gitu Pak James terkait dengan impactful business presentation, tapi tadi yang menjadi highlight kan hari ini adalah apa ya, kitanya as a person yang membawa pesan tersebut gitu ya. Yes. Nah, untuk membangun tadi kan kalau like and dislike bisa cepat banget gitu. Tapi kalau bisa mendapatkan trust dan respect. Nah, ini road-nya menuju ke sana, apa yang harus kita lakukan nih supaya apa ya, perjalanannya gitu ya, ketika next-nya kita menyampaikan pesan, orang tuh udah beneran respect dan trust dengan apa yang kita bicarakan. Silakan Pak James. Oke, kalau trust and respect, paling cepat adalah nunjukkan bahwa we have done our homework gitu loh. We have done our research ya. Saya kenal Anda. Oke, misalnya kalau kita presentasi di depan klien ya. Kita sebutkan beberapa facts tentang perusahaannya. Oke. Saya respect sekali dengan perusahaan Anda karena dalam waktu 8 tahun sejak Anda berdiri sampai sekarang, in Indonesia you are now number 10. Right. Dan Anda sekarang sudah punya cabang-cabang di 8 negara. Saya tahu Anda punya cabang di Vietnam, di Thailand, di Kamboja, di Nigeria bahkan. Ya, lalalalalala. Okay. And saya tahu dan saya tambah kagum karena dalam waktu 2 tahun ke depan, you plan to be in Europe, you plan to be in the African continent, bahkan you plan to be in the Middle East. Wow, very exciting. How do dia gila dia tahu ya. Gila dia tahu ya. Wow, he has done. Dari selamat pagi Bapak-bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya James. Hari ini saya akan jelaskan tentang apa yang kami mau tawarkan kepada Anda. Standar banget sih, gitu loh. Nah, itu hal-hal yang kecil aja. Dan zaman sekarang, siapapun bisa kita cari tahu dari social media, betul? Kalau perusahaan ada website, kalau orang ada Instagram, ada Facebook, cari aja dulu. Kan? Nah, gitu. Oke, itu jadi menjadi shortcut gitu ya untuk kita bisa mendapatkan trust dan juga respect dari orang-orang yang ingin mendengar pesan kita. Nah, tersisa 4 menit lagi gitu ya. Apalagi yang harus menjadi poin penting dalam kita melakukan presentasi, karena jangan sampai presentasinya sudah bagus, orangnya sudah dipercaya, tapi eksekusi after presentasinya juga kurang tepat. Nah, mungkin ini boleh di-highlight sedikit sebelum kita tutup. Silakan, Pak James. Yes. Dan oke, kalau sudah lakukan itu semua sehingga like dan trust-nya kurang lebih sudah ada, ya. Bisa mulai dengan presentasi saya tidak akan lama. Itu yang paling orang suka. Betul kan? No matter who you are. Kecuali you Coldplay lah, okay? Maunya selama-lama mungkin, betul? Ed Sheeran maunya selama mungkin. Tapi kalau you and I orang biasa, kita akan bilang presentasi saya tidak akan lama, okay? Paling lama 15 menit, for example, 10 menit, 15 menit. At the end of my presentation, I want you to do 2 things. Nah, okay? At the end of your presentation, I want you to do 2 things. I want you to decide yes, and I want you to starting from tomorrow to take action this. Hmm. Okay, remember, at the end of the presentation, I want you to do 2 things. Number 1 is to say yes. Nah, dia udah say itu, yes. Okay. Number 2 is to take action this. Yeah. Okay? Okay. Nah, belum kita mulai, dia udah okay. Okay. Nah, 10 menit, 15 menit ke depan, saya akan berikan Anda bukti kenapa jika Anda katakan ya, Anda yang untung. Dan sebaliknya, bukti kenapa jika Anda tidak katakan ya, yang rugi juga Anda. Are we ready?
Yes, okay, let's go. Dah. Okay. Okay, kasih tahu dia. At the end of you sitting down for 10 minutes, what are you going to get, see? Ya kan? What am I going to tell you, gitu loh. What result do I want from you? Gitu kan? Nah, itu hasilnya. Sekarang saya akan buktikan. Saya akan kasih bukti. Oke, okay? contoh ya. Tim kita nggak pernah menang dalam 20 pertandingan terakhir. Oke. Okay? Saya mau pertandingan berikutnya, kita menang. Siapa mau menang? Saya. Oke, okay, good. Serius mau menang? Mau menang. Serius mau menang? Menang. Oke. Okay. 15 menit ke depan saya akan share strateginya, taktik di lapangan. Supaya pertandingan berikutnya, kita pasti menang. Mau menang nggak? Mau menang. Siap, simak? Simak. Oke, okay. Gitu kan. Output dulu. Ya, jadi yes, seperti itu. Oke, jadi ini menjadi salah satu kunci juga, Small Listener Show, untuk sampaikan apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan gitu ya, di awal, sehingga mungkin ketika berjalan presentasi, apa ya, kita juga udah mulai mikir gitu audiensnya ya Pak James ya. Yes. Nah, Audrey, ada satu poin lagi. Oke, silakan. Banyak orang tidak nyaman minta yes di awal. Betul okay. Kan? Yes. Ika kok minta yes, ntar aja dah, betul kan? Maksa banget kayaknya gitu ya. Iya, maksa banget gitu ya. Nah, tapi kalau dari awal nggak berani katakan ya, kira-kira di ujung berani katakan ya nggak sih? Of course not. Enggak. Karena awal kita fresh loh. Awal kita fresh. Kita tidak terkontaminasi oleh wajah-wajah audiens, sinisnya mereka, keraguan mereka. Belum terkontaminasi aja, nggak berani katakan ya. Apalagi nanti kita lihat 3 ragu, 2 geleng kepala, 1 texting, udah lemas dah. Oke. Okay? Ya. Mintanya pun nanti tidak meyakinkan. Betul kan? So, lebih baik minta di awal. Nah, kalau kita sudah minta di awal, energinya udah beda nih. Energinya udah beda. I have to do it because I want them to say yes. I already told them to say yes. Kalau tidak ya, kalau kita ragu-ragu sampai ujung, oke, okay, Bapak-bapak Ibu sekalian, presentasi sudah selesai. Semoga bermanfaat dan moga-moga ya. Habis dah itu. Ya, semoga juga nih jawabannya. Ya, energinya hilang, betul? Jadi minta dari awal supaya energinya tinggi. Okay, so mungkin itu sudah cukup merangkumkan perbincangan kita pagi hari ini. So thank you Pak James untuk insight-nya. Thank you, Audrey. Kita ketemu 2 minggu lagi dengan topik yang lebih menarik. Begitu juga yes. Semuanya. Thank you. Sudah belajar banyak pagi hari ini. Semoga bisa langsung diterapkan untuk yes. Memberikan impactful business presentation. Yes, dan smart listeners, ingat ya, DM ke saya atau WA ke rekan saya, Happy. Kita jumpa di tanggal 23 dan 24 April di Jakarta. Workshop 2 hari. Yes, segera @JamesGui. Langsung saja di DM. Kalau begitu, kami pamit. Saya Audrey Juana. Saya James Gui. Have a fantastic day. Bye. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.